untuk tergerak ngeluangin waktu di tengah kesibukan lo untuk bantu sesama tuh apa gitu awalnya? Sebenarnya tapi ini triggernya gara-gara pandemi. Pandemi. Iya, okay. Tapi kan sebenarnya kalau kita punya sih masing-masing yang bergabung ini sebenarnya sudah mempunyai kebiasaan biasa berdonasi atau melakukan gerakan donasi sebelum-sebelumnya. Iya, iya. Jadi pada akhirnya kita bergabung, kebetulan punya visi misi yang sama, pada akhirnya cocok, jalan terus nih gitu. Daripada kita ibaratnya kalau aku pribadi ya di luar yang lain, ibaratnya kalau aku tiba-tiba kena COVID terus aku meninggal, lagi aku udah bilang sama Tuhan, aku udah berbuat banyak ya, oke, dah gitu loh. Jadi udah kayak nyantai aja gitu. Iya kan? Nabung ya, nabung amal. Gitu. Ya kan kalau kebiasaan bersedekah dari kecil ya, jadi karena tahu bahwa dalam kitab itu kan dibilang kalau kita membunuh satu manusia kan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ya. Sama aja kalau kita membantu satu orang tuh sama, kita amat pengen dapat rahmatnya, ridonya. Ridonya Allah gitu. Jadi bahagia karena ya ngerasa terpenuhi dengan spiritual itu loh. Jadi bahagia banget gitu. Itu sih. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.